Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Melakukan kegiatan yang sama setiap hari pasti bikin jenuh ya sob. Nah, hal ini pun berlaku di permainan Stardew Valley. Dengan melakukan tugas yang itu-itu aja seperti bertani, merawat ternak, membuat produk, dan menambang sehari-hari terkadang terasa berat untuk dilakukan dan cenderung bikin bosan ya sob. Oke, kalau sudah kayak gini, itu artinya teman-teman butuh refreshing dengan ngelakuin hal-hal yang beda dari tugas-tugas biasanya. Mau tahu apa aja? Mari simak video berikut ini ya sob. Berikut ini, 6 kegiatan refreshing di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pertama, berkunjung ke festival. Nih, bagi teman-teman yang lagi bosan dengan tugas-tugas yang itu-itu aja, kamu bisa datang ke semua festival tahunan yang dirayakan di setiap musim di Stardew Valley. Tersedia 9 acara yang bisa kamu datangi ya guys, yang dimana setiap festivalnya mengadakan kegiatan-kegiatan seru yang bisa untuk kamu ikuti. Dijamin kamu gak akan bosan ya guys. Kedua, menonton bioskop. Selanjutnya ada bioskop ya guys. Bagi kamu yang sudah membuka akses bioskop, bisa datang ke sini untuk refreshing. Beli tiket terlebih dahulu sebelum masuk. Terus ajak keluarga lain untuk nonton bareng, biar makin seru ya guys. Oh iya, perlu kamu tahu, bioskop Stardew Valley ini menyediakan berbagai movie menarik di setiap musimnya yang wajib untuk ditonton. Jadi dijamin seru ya guys. Ketiga, ganti penampilan. Oke, next cara refreshing berikutnya ialah dengan ganti penampilan. Mungkin kamu juga bosan dengan tampilan karaktermu yang itu-itu aja ya sob. Kamu bisa coba untuk refreshing dengan ganti penampilan. Oh iya, untuk ganti penampilan kamu bisa datang ke belakang lemari buku wizard setelah poin pertemananmu dengan wizard mencapai 4 hati untuk bisa mengakses pintu rahasia di rak bukunya. Di sana ada kuil ilusi yang bisa kamu gunakan untuk mengganti penampilan, mulai dari rambut, kulit, aksesoris, dan juga hewan peliharaan. Wajib dicoba ya sob. Keempat, ke Stardew Salon tiap hari Jumat. Berikutnya, kamu bisa coba refreshing ke Stardew Salon tiap hari Jumat sore ya guys. Soalnya, tiap hari Jumat sore Stardew Salon dikunjungi oleh hampir seluruh warga desa. Jadi, dijamin rame ya guys. Jadi, kamu bisa ikut santai-santai bareng warga desa, atau kamu mau kenalan sama semua warga desa. Jadi, jangan lupa untuk datang ke Stardew Salon ya guys. Kelima, main game arcade. Oke, refreshing berikutnya teman-teman bisa datang ke salon ya guys. Di sana ada box permainan yang seru yang bisa untuk kamu coba. Jenis permainannya ada dua macam ya guys. Ada Junimo Kart dan juga Prayer King. Kedua permainan ini seru untuk dimainkan karena cukup menguras emosi ya guys. Saking susahnya. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba ya guys. Keenam atau terakhir, game bioskop. Oke, refreshing terakhir yang bisa kamu coba adalah dengan main game crane di bioskop. Game ini sering dikunjungi oleh warga desa, jadi selalu terisi. Namun kalau lagi kosong, kamu wajib untuk coba ya guys. Permainannya pokoknya seru karena kamu harus mencapit hadiah-hadiah menarik untuk dibawa pulang. Meski tidak gampang, tapi kalau dicoba terus pasti bisa dong ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.